Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman. Jumpa kembali dengan channel saya Koko Pasya. Kali ini saya mau menjaring lagi berburu burung perit lagi. Ini undangan dari Bapak Petani juga. Nerusin yang minggu kemarin, tapi ini beda lokasi guys. Ini di daerah dekat, daerah kontrakan saya, di daerah Cibogo, teman-teman. Di sini saya berangkat jam 2, teman-teman, ini dalam posisi gede angin, anginnya kencang sekali. Saksikan terus gimana keseruannya Koko Pasya Channel. Kalau yang suka tolong bantu dengan subscribe, like, share dan komen, teman-teman. Oke, kita lanjut gimana keseruannya. Oke, teman-teman, inilah lokasinya perburuan siang ini. Ini salah satu request dari Bapak Petani juga, yang mana padinya diserang sama burung perit. Banyak sekali burungnya, teman-teman. Nih, ini lokasinya guys, spotnya. Tuh, mantul. Dekat pegunungan. Rumahnya di bukit-bukit, teman-teman. Burungnya, teman-teman. Banyak, teman-teman. Belum saya semprit, sudah banyak. Teman-teman, akan saya urak. Banyak burungnya guys, dapat apa enggak ya. Nah, sebagian teman-teman, coba kita lihat ini pergelantungan. Aduh, ini spotnya nih. Wah, jatuh. Ini ngelawan arus, nabraknya guys, ngelawan arus angin. Jaring. Kalau nggak ngelawan arus mungkin banyak dapatnya guys. Ini yang sebelah sini sampai roboh. Di angin, teman-teman. Sampai lepas. Tapi agak lumayan. Ini juga banyak, teman-teman. Sampai sana. Ini kalau nggak diambilin bakalan lepas lagi, teman-teman. Saya ambilin lagi dulu ya. Anginnya kencang sekali. Harus dikunci. Ini undangan dari Bapak Petani yang beda lagi, teman-teman. Ada lagi. Ini daerah dekat rumah saya, di daerah Cibogo. Hasilnya lumayan, burungnya banyak guys. Saya ambilin dulu, kalau nggak diambilin dulu ini angin kencang sekali, takutnya lepas-lepas lagi. Saya ambil dulu guys. Oke teman-teman, ini hasil yang dua jaring tadi saya ambilin. Saya pasang dua jaring di sini, teman-teman. Dari sana sampai ke sini, inilah hasilnya guys, yang barusan diambilin. Ini dua jaring, teman-teman, banyak. Ini dua jaring barusan saya ambilin, satu kali ambil dan saya masukin. Yang mana saya kesini ini jam 2, teman-teman, sore, anginnya kencang sekali. Ini reel sangkar saya juga masih kosong, teman-teman, biasa. Nih, saya masukin yang ini, yang barusan saya ambilin masih kosong ya, teman-teman. Oke, saya masukin. Ini satu kali ngambil dapat segini. Oke, saksikan terus gimana keseruannya Koko Pasya Channel membantu para petani. Oke,
Oke, teman-teman, akan saya video ini. Burungnya banyak, guys. Enak banget udah ya. Kita coba lihat melawan arus, guys. Ini tetap melawan arus, tapi dapat apa tidak ya? Mudah-mudahan kena, kan ini melawan arus. Banyak yang lepas, teman-teman. Wah, tapi lumayan. Lumayan, teman-teman. Sampai sana. Nah, ini banyak yang lepas. Lepas lagi. Banyak, teman-teman. Banyak anak-anak nakal. Ada di bawah, teman-teman. Lepas. Wah, pada lepas nih. Ada yang bolong kayaknya. Saya ya beliin dulu. Halo guys, inilah yang diambil yang kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya, teman-teman. Guys, saya taruh lagi. Ini yang kedua kali. Tadi tabrakan. Saya taruh dulu. Ini yang tadi, yang pertama, teman-teman. Yang pertama nabrak. Alhamdulillah. Poin. Ini yang kedua. Yang kedua. Alhamdulillah poin, teman-teman. Walaupun dari mulai pasang anginnya kencang sekali. Oke, teman-teman, akan saya urap. Ini banyak, teman-teman, burungnya. Haya! Dapat enggak ya? Ini melawan arus angin, teman-teman. Kita lihat. Melawan arus angin. Tapi alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, teman-teman. Nih. Alhamdulillah, teman-teman. Tuh. Dapat. Nih. Semprotan barusan walaupun merawan arah angin, teman-teman. Tuh. Banyak, guys, kita ambilin walaupun melawan arah mata angin. Saya ambilin dulu. Oke, teman-teman, saya sudahi dulu perburuan kali ini karena sudah sore, kesininya juga sore. Saya tadi jam 2, tapi alhamdulillah poin segini juga, guys. Ini hasil akhir, ini hasil akhir, teman-teman. Lumayan poin segini juga, ada 200 nih. Banyak, teman-teman, ada numpuk. Ya, akhiri dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, guys, pemandangannya, gunung.